Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap seorang jaksa dalam operasi tangkap tangan. Yang tertangkap adalah salah satu pejabat di lingkungan Kejati Jakarta. Jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dicokok dalam operasi tangkap tangan KPK merupakan perantara suap Direktur Keuangan sebuah perusahaan kontraktor. Dalam OTT Kamis siang tadi, KPK menyita sejumlah uang asing yang digunakan atau diduga digunakan untuk menyuap. Saya tegaskan, kami kesini dalam rangka koordinasi operasi gabungan antara Kejaksaan Agung dengan KPK. Hasilnya dan lain sebagainya besok jam 9.